Pemirsa, Pengadilan Tipikor hari ini kembali menggelar sidang dengan terdakwa mantan Menteri ESDM Jero Wacik. Sejumlah saksi diperiksa diantaranya karyawan Hotel Dharma Wangsa dan staf Kementerian ESDM. Untuk informasi lengkapnya sudah ada reporter Dora Edward dan juru kamera Rangga Samudra langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Dora, apakah para saksi menjelaskan soal pesta ulang tahun yang digelar oleh istri Jero Wacik? Ya, Tasya, hari ini digelar memang persidangan dari Jero Wacik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Selatan dan menghadirkan 6 orang saksi, 4 orang saksi diantaranya dari pihak Hotel Dharma Wangsa dan 2 orang saksi dari Kementerian ESDM. Adapun 4 orang saksi dari Hotel Dharma Wangsa ini berjabatan sebagai finance, accounting, manager event, dan juga sales eksekutif. Dalam keterangan para saksi, memang mereka menjelaskan acara-acara yang dilangsungkan oleh Jero Wacik berserta keluarga dan juga Kementerian ESDM. Salah satunya memang disebutkan bahwa ada acara ulang tahun dari istri Jero Wacik yaitu Trisna Wacik pada tahun 2012. Adapun nilai total transaksi yang dilakukan sepanjang tahun 2012 sampai dengan 2013 itu dengan total kurang lebih 900 juta rupiah. Tasya. Iya, Dora, lalu apakah ada sangkalan dari terdakwa Jero Wacik mengenai keterangan saksi ini? Ya, Tasya, dari keterangan para saksi yang menyebutkan beberapa acara yang dilakukan oleh Jero Wacik, memang tadi Jero Wacik menyangkalnya. Ia mengatakan bahwa seharusnya pada saat ia menjabat sebagai Menteri SDM pada saat itu, ia diberikan kewenangan untuk semua fasilitas di Hotel Dharma Wangsa untuk Jero Wacik dan juga keluarga dan juga semua kegiatan dari Kementerian SDM secara gratis atau seharusnya tidak membayar. Nah, inilah yang sedang dikembangkan di persidangan dan saat saya melaporkan saat ini sedang berlangsung untuk mendengarkan keterangan saksi, 2 saksi dari Kementerian ESDM. Dan untuk kita ketahui, Tasya, bahwa Jero Wacik ini didakwa atas 2 kasus korupsi, yaitu kasus korupsi di Kementerian ESDM untuk biaya pengadaan barang tahun 2012 sampai dengan 2013 dengan total kerugian negara mencapai 9,9 miliar rupiah dan juga didakwa dengan kasus korupsi di Kemenbudpar yaitu dana operasional menteri di tahun 2004 sampai dengan 2011 dengan total kerugian negara mencapai 7 miliar rupiah. Demikian, Tasya. Baik, Dora, bila masih berlangsung, kami tunggu laporan Anda selanjutnya langsung dari Pengadilan Tipikor. Pemirsa, itu tadi Dora Edward dan juru kamera Rangga Samudra langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta.